Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Jailbreak. Oke teman-teman, jadi kita main Jailbreak lagi ya. Dan gue seperti biasa masih menjadi tahanan, prisoner. Dan kita akan mencoba untuk kabur. Dan teman-teman, kali ini gue gak sendiri ya. Kita kedatangan teman baru. Lihat ada apa itu di pundak gue. Ada sebuah tikus ya. Tikusnya lucu gitu. Kita namanya siapa ya teman-temannya? Lebih bagus ya. Gue suka nama Tom sih. Jadi kita akan panggil dia Tom mulai sekarang ya. So, ayo kita akan kabur teman-teman. Ini ada si Ice juga. Kayaknya dia udah jadi kriminal, dia udah kabur. So, ya udah kita langsung kabur ya. Ini kita udah dijemput nih sama si Ice nih langsung. Udah jadi kayak apa ya? Udah kayak bos mafia gitu loh. Gila gak? Let's go, kita kabur. Ya, nyangkut dong belakangnya. Ya, begini nih teman-teman. Kalau sudah jadi bos mafia ya, dijemput dong kabur dari penjaranya. Udah gak kabur kayak kemarin kita. Bagaimana Tom? Apakah kamu suka naik helikopter? Bagus lah kalau begitu. Kita sudah sampai. Hore! Ini rumah siapa? Udah gede banget ya. Oh ini museum teman-teman. Sepertinya kita akan langsung ngerampok ya. Aduh, gimana sih naiknya? Oke. Kita akan coba. Ya ampun, jatuh lagi dong. Sepertinya kita akan meledakkan museum ini ya. Lalu kita bisa masuk ke dalam. Ya ampun, mesti nunggu dulu teman-teman ternyata 100 detik lagi. Ya sudahlah, kita tunggu dulu. Kita pergi dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di markas kriminal ya. Dan kita akan ganti baju dulu lah. Masa pakai baju tahanan ya? Kita ganti baju dulu dong. Ya, gue kira si Tom bajunya berubah juga ya, ternyata enggak ya. Ya udah, tidak apa-apa. Kita ambil peluru-peluruin dulu. Langsung aja kita pergi cuy. Kita akan ngerampok. Kita ngerampok apa dulu ya, teman-teman ya? One hour later. Ya ampun teman-teman, kita kebuang di jalanan begini. Siapa itu teman-teman? Oh. Tolong. Oke, dikasih rope langsung sama dia. Ya ampun, jatuh gua. Astaga. Kita gagal dong. Helikopternya meledak. Dan gua ditangkap lagi. Tenang teman-teman. Kita akan lepas lagi. Kita masih punya banyak anak buah. Tenang. Ini boleh jalan sendiri dong. Horror dong. Kita naik bola ya. Gak bisa dong. Mati dong. No God. Wah, kita dijemput lagi teman-teman. Apa gua bilang bener kan? Kita akan dijemput lagi sama Ice. Tenang. Let's go. Oh, kita digendong dong. Oh enggak. Gua kira dong kita masih di tali-tali gitu udah jalan helikopternya. Ya begitu lah teman-teman. Udah jadi mafia bos ya. Enak ya. Keluar penjara tinggal panggil-panggil. Halo. Saya mau keluar penjara. Datang helikopter ya enggak? Sampai kota lagi teman-teman. Kita ke criminal base lagi ya untuk ambil senjata dulu. Baru abis itu kita akan coba untuk merampok lagi. Tadi gagal ya, ada polisi. Polisinya ngeselin teman-teman. Karena dia ngekem curang. Kita mau ngerempok tapi ada polisi teman-teman di sini ternyata. Camper dong, itu nama camper ya teman-teman ya. Dia nungguin di depan tempatnya gitu loh, jadi kita nggak bisa masuk. Bener-bener nih orang nih. Semuanya anak buah gue ketangkep dong. Terus kita gimana kaburnya teman-teman? Kali ini susah ya teman-teman episodenya ya. Kemarin kan kita gampang banget keluar tuh. Kita langsung coba untuk ngerampok. Ini sekarang mau ngerampoknya susah bener. Kita ketangkep mulu ya. Oke, kita coba ambil pickpocket dia. Dapat apa? Dua pistol teman-teman. Gue dapet donat. Why are you running? Let's go. Kita kabur anak buahku. Nah teman-teman, kalau udah punya keycard kita bisa langsung masuk ya. Ya ampun. Nah kita ambil di sini nih. Ada baju-baju polisi. Kita pakai baju polisi deh. Biar keren. Pakai celana polisi.
ambil shotgunnya ya, ambil ini flashlight buat apa nggak ngerti juga sih gue. Topi, iya jangan lupa topi. Beh, ini ada lencana juga di bawah, bisa diambil nggak tuh? Nggak bisa ya. Ya udah deh, yuk let's go. Waduh, banyak banget polisi teman-teman di sini. Ini servernya gila juga ya, banyak banget polisi nih teman-teman. Nani? Wah bangke, ini orang satu. Ini si Adit ini bener-bener ya teman-teman ya. Wah, kita harus mencoba kabur. Lihat dong, nggak ada top kriminal dong, gara-gara semua ditangkepin sama si Aditer ini ngecet apa gimana nih orangnya? Kita kabur. Oke, nice. Wow, mana tuh orang? Kita akan coba bunuh dia teman-teman. Let's go, kabur. Kita berhasil bunuh dia teman-teman. Kabur teman-teman. Nah, gue berhasil kabur. Saya kabur. Dadah. Saya kabur. Kita berhasil kabur teman-teman dari penjagaan yang sangat ketat itu. Luar biasa. Oke, kita akan ngerampok teman-teman. Loh, kok dia si Ice bisa masuk ya? Oh, astaga teman-teman. Oke, kita akan mencoba untuk mengambil. Kita udah lumayan banyak nih, 1500. Ayo cepat. Kita harus pukul-pukulin. Nah, ayo kita kabur cepat. Oke, nice. Woi, ada duit tuh teman-teman. Wah, duit 10.000, mantap. Ayo kabur. Kabur. Kabur teman-teman. Kita berhasil. Wow, ada yang gede-gede dong. Wah, ada duitnya. Oh, kita ditangkap lagi dong. Ini orang brengsek. Oh my god teman-teman, si Aditer ini ya, luar biasa memang. Luar biasa teman-teman, kita kalah lagi. Padahal kita lagi ngerampok ya, tadi kita berhasil loh teman-teman. Oke, kita kabur lewat gorong-gorong sekarang. Karena susah banget ngelewatin si Aditer itu ya. Tuh ngecet apa camper atau apa gitu, bener-bener luar biasa tuh orang satu. Oke, kita udah keluar teman-teman. Wow, gila nih si ini punya cuy. Si Ice punya helikopter harga 1 juta. Gila juga nih orang, kaya juga deh. Ini sebenarnya bosnya siapa sih? Dia apa gua ya? Tom, bagaimana menurutmu perjalanan kita kali ini, Tom? Iya kan? Kecil teman-teman. Ini tempat apa teman-teman? Wow. Wow. Kita ngerampok lagi teman-teman. Wow. Oke, kita bisa bawa kabur apa ini, gua enggak tahu. Oke. Kita bawa kabur tulang buat apa? Enggak ngerti gua. Oke, udah 5 kilo nih. Oke, kita kabur teman-teman. Outside ada hati-hati teman, ada kayak trap-trapnya gitu teman-teman. Kita ambil mas. Wah, mantap. Udah full nih. Kita naik lagi teman-teman, kita harus kabur. Gimana caranya keluarnya nih? Gimana cara keluar ini? Konek ke mobil, oke. Kita tunggu S dulu teman-teman ya. Kita udah berhasil rampok, lihat ini. Duit kita banyak banget cuy. Lihat tuh, gue udah bawa duit. Hello darkness my old friend. A few moments later. Oke teman-teman, seperti kita gagal lagi tadi mau ngerampok museum ya. Waktunya keburu habis, gue nggak tahu gimana naiknya. Entah gue memang terlalu bodoh atau gimana gitu. Kok gue ngeliat orang berhasil tuh ngerob museum sampai 6.000. Kok gue gagal ya? Ya sudah lah ya teman-teman, mungkin belum saatnya gue ngerampok. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.